Muhdir, seorang Babin Kamtimas di wilayah Kelurahan Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, sudah menjadi panggilan hati nurani seorang Babin Kamtimas begitu mendapat informasi laporan adanya kejadian korban laka lantas di Jalan Raya Puri Indah Blok M RT3 RW2 Kembangan Selatan. Korban bernama Ibu Sarti Wilayah bekerja sebagai penyapu jalanan yang juga anggota PPSU Kelurahan Kembangan Selatan ditabrak pengendara sepeda motor yang melaju kencang dan dikemudikan oleh pria berinisial Yuda Prakasa. Korban langsung dilakukan pertolongan pertama oleh Binmas bersama Babinsa, Korla PPSU Saudara Bahar dan penabrak ke Puskesmas. Selanjutnya karena bagian dalam memerlukan penanganan medis serius, ronsen selanjutnya dikirim ke Rumah Sakit Umum Kembangan. Untuk permasalahan laka lantas tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atas kesepakatan para pihak terkait. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan Polsek Kembangan Aibtu Muhdir. Salam Jakarta.